ke tempat memakai ihram karena manazil. Okay, semua orang datang ke Islam, ini masjid dia, ramai orang. Okay. Siap dah. Sorry, apa? Okay, ni kawasan dia, kawasan masjid. Okay, kita sampai dekat supermarket Al-Sawwah Towers. Okay, nanti kita nak masuk hotel di sini. Dah sampai dekat Mekah. Allahu Akbar. Allah dia kata dar iman. Okay, ini lobby hotel dar iman. Ini lobby hotel dia. Sedang lihat ini. Ada. Al-Quran Wakaf. Wan, ini berapa kamerah? Tapi baguslah boleh cakap Melayu. Ha? Ini berapa? Berapa harga? Ya. Ini harga. Ini komplit semua, komplit. Ini sajalah. Tak masuk ini. Ini saja kamera saja. Kamera ini berapa? Lebih ini 2000. Rupiah. 2000 Malaysia. 2000 juta atau 2000? Bukan, 2000 Malaysia. Rial. 2000 ini rial 160. Rial 160. 100 ribu. 1800. Ya? Automobil nah, 1800. Oh. Macam itulah lebih kurang. Malaysia 2000. Okay. Ini saja. Ini lain. Ini lain. Ini apa? Ini apa? Ini ya. Saya cakap sini. Sini. Oh, mic. Mikrofon. Bila cakap? Dia sudah ada. Dia sudah keluar sana. Saya cakap sini. Sana boleh dengar. Cakap. Saya duduk sini, nanti suara masuk sana. Mahal lah. Mahal jugalah. 2000. Maisan. Some good quality, the best company. Okay. Nah, how many engineers? How many piece was? Okay, one. Ni? Only one. Only one. Oh. How much? Jubah. Jubah? Big size have. Big size. Okay. Jom. Huh? Jom. Oh, okay. Oh, ni air normal. Air normal tak payahlah. Normal lah, lapak dah. Ambil, minum.
nak duduk. Duduk ofis di sini, mau nak naik? Mau nak naik. Ha. Naik. Naik bilik. No zamzam, maksudnya. No zamzam. This is not zamzam water. So where is the zamzam water? Zamzam? I? This side? Inside? Nah, ada dia. Samli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Tak boleh berhenti dekat situ. Semua berhenti sebab dia nak tunggu sembahyang Zuhur. Okey. Itu dia kena hajah-hajah, kena halau. Okey. Bila sampai di perbatasan. Nampak dekat sini makam Ibrahim. Depan saya ni makam Ibrahim. Darab teruk. Jom nanti kita pergi dekat kalau dapat. Kami saya masuk ke tengah. Saya masuk ke tengah. Okey. Kita kena jalan dulu. Ikut arus. Ramai semayang dekat depan. Yang tengah-tengah semayang ini ada lampu hijau. Masing-masing berdoa. Lampu hijau. Ada orang dekat sini. Permulaan untuk tawaf ialah di kawasan lampu hijau. Depan ni dia punya tembok pemisah supaya tak menghampiri kawasan Kaabah. Sekarang pukul, kalau tengok jam saya, pukul 11.25 pagi waktu Arab Saudi. Dapat tengok semua berada dekat sini. Nampak Hajar Aswad. Yang nampak dekat situ ada krum tu, bentuk macam krum itu ialah batu Hajar Aswad. Ya Allah, ya Allah. Okay. Tengok berbagai-bagai bangsa kaum. Okey. Ha, ada askar jaga dekat situ. Allah. Dah tak boleh sentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Batu Hajar Aswad. Krem warna putih. Okey. Semua tangkap gambar. Susah nak masuk ni. Okey, jadi saya bergerak. Afghanistan. Okay. Okay,
dah habis satu pusingan. Kebanyakan berdoa dekat sini. Okey. Orang tak ramai, macam tak ramai lah. Tapi sebenarnya ramai, cuaca panas. Tapi orang tak peduli pun, dia jalan juga. Okey. Tapak kaki. Tapak kaki. Dah nampak jelas tu. Itu tapak kaki. Okay. Ada lagi bekas dekat situ. Okay. Kita keluar daripada ni, kawasan tawaf. Okay. Kita keluar. Nak pergi ke masa exit Bukit Safa Marwah. Kalau lambat dia tak boleh masuk. Okey. Okey, angkat tangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Okey. Okey, di sini kena berjalan 7 pusingan. Jalan pusingan penuh. Ada yang berlari-lari anak di sini. Okey, saya berjalan. Tak berlari anak pun. Di sini dia tak terikat sangat. Yang umrah tadi kena jaga betul-betul. Yang tawaf tadi kena jaga betul-betul. Ini kita jalan. Okey. Sekali jalan lebih kurang 400 ke 500 meter. Sejuk. Di bawah ni pun sejuk. Kaki sejuk. Okey. Sini berjalan kalau tak larat boleh berhenti rehat. Berhenti je rehat mana-mana, lepas tu sambung. Kalau boleh jalan, jalan terus. Okey. Sebelah kiri ada air zam-zam. Okey. Jom kita minum air zam-zam. Kita berhenti rehat. Air zam-zam. Okey, ambil satu. Tekan. Dia rasa macam mana? Sejuk. Sejuk betul air zam-zam. Zam-zam water is for drinking only. Okay. Dia tak bagi masuk dalam botol. Tapi sebelah ni pun masuk dalam botol. Ha, tak apalah, pandai-pandai dia. Okay. Dah habis. Masuk dalam plastik hijau. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia.
Malaysia. Malaysia. Oh, ada is camera? Camera. This is camera. This camera. Good, good. Good. So your face can see inside the camera. No problem. So you Pakistan? No, Bangladesh. Bangladesh. From Bangladesh. Oh, how many years have been here working here? Ramadan. Ramadan. Yes. Oh, this Ramadan. Ramadan. Oh. It's coming Ramadan. Okay, okay, okay. About 3-4 months, ah? Not 1 month, 2 months. No. 4 months. This work, and then finish. After finish, okay. Us, you will go. Oh, okay. We'll go to Bangladesh. To Bangladesh. Oh. It's others work. Oh. So how working here? Is it good? Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. All time is Rahmah, Rahmah. Oh, Rahmah. Okay. So. Okay. Give you. Okay. Because of Rahmat, Rahmat, Rahmat. May I know how much they pay you for working? Working here, how much they pay you? Working? You working here, how much money they pay money? You? Money? About 100. 100 for one day? No. 26 day? Huh? 1,000. Oh, 26 day, 1,000 riyal. Yeah. Nah. Shukran, for you also. Oh. Thanks a lot. Because you can speak English very well. So how long planning you want to working here? How long? Oh, no, now 2 months running. Okay. And then 2 months remaining. Okay. And I will go. Okay, okay, okay. Okay. Okay, inshallah. So, see you again. See you again, okay. Inshallah, inshallah. Nice to meet you too. Okay, assalamualaikum. Pakistan. Dekat tengah ni, laluan tengah ni ialah laluan orang tolak troli. Tolak troli. Bukan troli, tolak kursi roda. Yang dekat bawah ni, dekat yang ni. Jom. Ni ha, okey, ada sampel. Ada contoh, ada orang tolak kerusi roda. Okey, yang tak mampu upah. Upah kerusi roda untuk dia tolak. Lebih kurang berapa rial? 75 rial. Okey. Nampak ni. Sini pun air zam-zam lagi. Banyak tempat air zam-zam ni. Air yang tak putus-putus. Dia boleh berlari-lari anak. Rasanya skuter pun ada. Mutawif katalah ada skuter, tapi tak nampak pula skuter. Mungkin di bangunan atas ke, tak tahu, tak perasan. Okey, nampak belah kiri itu air zam-zam lagi. Basuh kaki pun ada. Okey, air zam-zam. Kita jalan lagi. Okey. Baru nampak. Eh, ini bukan. Saya ingat troli. Ni apa dia? Oh, ini pencuci. Minta maaf. Ingat troli. Ingat apa? Skuter. Air zam-zam lagi. Dan sekarang dah pukul 11.40. Zuhur masuk awal di sini. Okey. Kalau banding dengan Malaysia, pukul, tak silap rasanya pukul 12, 17, macam tu. Okey. Okey. 450-500 meter. Boleh jalan. Okey.
jalan perlahan-lahan lah sebab dia boleh berehat-rehat. Okey, naik bukit. Naik bukit. Tapi bawah dia dah style cantik. Naik bukit. Okey, dah sampai. Ni Marwah dah sampai. Okey. Bila dah sampai sini ada yang sembahyang. Okey. Ada yang berdoa balik. Okey, tengok kerusi roda. Dia U-turn dekat sini, dia jalan lagi. Orang tu tolong tolak dia dapat upah. Okey. Kan ada tulis tu Al Safa yang berdoa. Okey, nampak tu Al Safa. Patah balik. Okey, jom kita patah balik. Patah balik. Kita jalan laju sikit. Dan laju sikit. Laju sikit kita jalan. Belah kiri air zam-zam. Nampak dia punya pit stop banyak. Lepas itu, belah kiri ni mana ni? Indonesia kot rasanya. Ajwa. Okey. Nampak macam orang Indonesia. Okay. Dekat sini memang boleh tertidur. Sejuk. Zam-zam lagi. Minumlah air zam-zam sebanyak-banyaknya. Okey, ni jalan laju sikit. Pekerja pembersihan ke pekerja kontraktor dekat sini. Tu Al Safa sebelah kiri nampak. Patah balik. Laju lagi. Tengok ada yang lari kan. Air zam-zam lagi. Boleh minum, ada yang isi dalam botol. Kalau nampak ada isi dalam botol. Kamera, kamera mamnu. Ha, kamera. Ha. Ada kam? Ha? Kam? Kam? Yes. Kamera, ya? Mamnu. Ha? Mamnu. Mamnu, why is that? What is this? This is microphone. Microphone? Ha. This is camera when I talk. Mamnu.
Okay, monor, monor. Yes, ini band. Huh? Close. Close. Yes. Oh, close this camera. Okay, 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 okay. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di Jabal Nur, Jabal Sur. Okay, Gua Sur. Okay, kawasan-kawasan dia. Okay, bersama dengan Ustaz Musawif. Ustaz, mana bukitnya Ustaz? Itu. Yang paling tinggi. Oh, yang paling tinggi. Sekejap, saya nak bagi tahu. Ha, okey. Okey, okey. Bukit yang paling tinggi di sebelah. Okey, itu Gua Sur. Okey, itu dia. Bertentang depan tu, tunjuk sana. Okey. Gua Sur. Gua Jabal, Jabal Sur. Okey. Center. Okey, ha, dah tak nampak. Okey, tiga depan sekali. Eh, salah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menginjakkan kaki kita di mana tempat Rasulullah dulu bersembunyi bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar, dan di sinilah Jabal yang dikatakan dengan Jabal Sur atau Gua Sur. Guanya itu yang paling atas tu. Yang paling atas, yang paling tinggi, ada semacam batu besar dan guanya di tepi sana, di dekat belakang. Guanya tak terlalu besar, mungkin dalam cukup untuk dua orang saja dekat dalam. Dan di sinilah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ketika itu para kaum kafir Quraisy pun mengumpulkan semua para pelacak jejak di sini. Dan mereka para pelacak jejak melihat jejak Rasulullah sampai di atas Jabal Sur. Lalu kemudian mereka semua naik ke atas Jabal Sur. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah mengutuskan salah satu pengembala kambing dan para pengembala kambingnya itu naik ke atas Jabal Sur, dan yang menghapus jejak Rasulullah itu kambingnya itu pada jemaah. Dan tahu tak, Rasulullah pada saat itu naik ke atas Jabal Sur pada saat umur berapa? Pada saat umur 50 tahun. Bayangkan para jemaah. Pada saat itu juga Rasulullah pernah naik ke atas Jabal Sur pada saat umur 50 tahun. Bayangkan. Ustaz, kalau kita naik sampai dekat atas. Naik ikut mana Ustaz sini jalannya? Kalau kita nak naik, kita pusing. Sebab kita nak naik dari belakang dulu. Kalau Nabi naik ikut pusing? Wallahu alam, tapi yang jelasnya Rasulullah pernah naik ke atas Jabal Sur, dan Rasulullah pun sampai apa pada saat itu Rasulullah naik ke atas Jabal Sur pada saat umur 50 tahun. Okey, insyaallah sebelum kita nak ambil gambar semua, kita baca doa dulu. Insyaallah apa yang kita niatkan, apa yang kita niatkan semua Allah menerimanya, ya insyaallah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu تعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأبنتنا بموت الشهداء وحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا صلاتنا تمة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Dah sampai padang Arafah. Kosong dah lah, cepat sikit. Pegang set. Set. Jabal dekat atas sekali sana. Ini tempat-tempat orang-orang berdoa. Ambil je. Halal, cuba makan. Semua pun boleh makan. Yang paling sedap mana? Halal, cuba makan. Halal rasa. Ajwa? Ajwa makan, bismawi. Macam mana 1 kilo berapa? 25 mak. 25. Ha. This is kurma. Kurma. Duriat, baby. Halal. Kurma duriat, baby. Saya menjambar rahmah dekat sini. Apa dia hari ni? Aiskrim dia? Sabar-sabar makan. Beli hitam mana? Tu, tempat dia tu. Okey, tak payah tengok jalan-jalan tu. Cincin. Dekat sana ada aiskrim. Jam. Ini sabun. Sama-sama. Berapa rial? Kata, sekarang kita berada di
tempat kedua untuk sekarang ni kita dapat tengok bangunan Kaabah daripada tingkat satu. Di sini saya berada di tingkat satu.